itu macam bulat tapi dia lonjong macam telur ini kan? Iya. Kalau ini lingkaran kan bulat kali kan? Kalau elips kayak bola. Nah, lingkaran itu macam bola. Kalau elips agak lonjong macam telur. Telur bulat tidak? Tidak. Lonjong kan? Iya. Tapi dia tengahnya ke sini. Oke. Okay. Kita ulang di sini. Wah, ada gangguan. Ternyata bukan. Nulis apa deh? Minta bisa, bisa. Kayak cinta lagi. Kujulah menjaga terus kurang angka 5. Iya. Oke. Terus yang lain. Itu ada tulisannya tuh. Coba baca ini. Coba tebalkan. Satu berarti kemana? Udah betul kan? Terus 3. 2 dulu. 2 mana? Talinya kemana? Sini. Iya. Terus itu bacanya? 2. Bawahnya? Ini 2. Iya. 1, 2, 3. Ini bacanya? 3. Berarti 3-nya ke arah sini. Empat? Mana empat? Coba cari mana empat.
ini dia. Lima arah sini. Pandai kok. Udah kayak mas ocek kakak lah. Iya. Cuman berhitung. Coba lingkarin angka, lingkari angka sesuai jumlah gambarnya. Ini berapa guguknya? Dua. Nah, lingkari. Lingkarin kayak mana? Lingkari angka berapa? Kan guguknya berapa? Dua. Nah, lingkari angka dua. Ikannya berapa? Gitu pandai. Bebeknya berapa? Angsanya? Hah, gitu. Kamu juga Zakira. Zakira di rumah sambil main, jaga anak, belajar. Ini bukunya murah, cuman 100 ribuan beli di online ya, di marketplace online. Di mana kak? Shopee. Jadi 100 ribu udah ada belajar membaca, berhitung, gunting, tempel, menebalkan, bagus ini. Tempel apa? Anak-anak TK dan PAUD. Berhubung kakak Kia belum TK, ya. Jadi belajar di rumah sama mama ya kak. Siang-siang gini kan panas di luar ya. Daripada main nggak jelas, panas-panasan, mending di rumah. Di rumah.
minatnya untuk membaca, untuk belajar itu ada. Ada kemauan, ada minat. Kalau kita sudah bisa membaca, pasti senang. Sudah saya biasakan ya, dari kecil sudah diberikan bantal, saya bacakan cerita, dari kecil sudah memang sudah dikenalkan dengan buku dari usia 1 tahun, memang sengaja, karena itulah membaca anak itu adalah membaca itu adalah agar saat nanti masuk TK tidak fokus belajar menulis atau membaca, dia sudah bisa, jadi hanya nanti sosialnya aja dia belajar bersosial kan waktu TK, dan saat masuk SD sudah siap diberikan soal-soal yang harus bisa membaca dan menulis. Kakak senang gak bisa baca? Senangnya kakak lagi belajar. Karena dulu saya juga gitu, suka membaca, memang hobi membaca. Jadi di sekolah itu suka main ke perpus, mau sampai lupa jam ini, jam kosong lari ke perpus. Karena di perpus di samping buku-buku pelajaran ada juga kalau biasanya clipping-clipping buku dongeng, suka saya bawa pulang juga sekolah ya. Sampai buku pelajaran kakak pun saya baca, karena sudah kehabisan buku bacaan, sampai buku pelajaran kakak yang 3 tahun di atas saya baca sampai sekarang pun sudah punya anak 2, masih suka membaca buku novel. Lagi belajar. Oke, itu keseharian kita belajar bermain satu harian ini. Jangan lupa like, comment, share.